Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pasien Dr. Suryo Bawono. Pengalaman saya melahirkan sama Dr. Suryo Bawono sama jadi pasien. Alhamdulillah Dr. Suryo Bawono sabar menangani saya yang hampir sudah putus asa. Iya, dibilang sabar ya. Alhamdulillah. Iya, sabar terus adem Dr. Suryo juga istilahnya tuh nanganin pasiennya itu enggak banyak cerita gitu. Terus banyak mensupport gitu. Jadi kitanya istilah lebih emang, ini. Emang berapa tahun nikah ini, Bu? Udah 10 tahun, Dok. 10 tahun? Iya. Masya Allah, Bu. Anak cowok, belum dikasih-kasih. Alhamdulillah sekarang dapat. Bapaknya senang kali, Dok, dapat anak cowok. Oh, berarti kasih nama siapa anaknya? Baru dapat nama depannya Rafasya, Dok, tapi belakangnya belum ada. Ya, kan? Ya, minta sama Allah nanti malam. Ya. Terus ini, makasih juga, Bu. Saya dapat ini. Dapat teh teri. Ini yang masak siapa? Kalau kemarin di vlog ada yang ngasih tuh bikinan neneknya. Ini yang masak siapa ini, Bu? Sama tante, Dok. Oh, tantenya kalau ini. Ya. Ya deh, Bu. Ya, makasih. Ini nanti saya upload sama-sama, ini, Bu. Dok. Terima kasih payek terinya, Bu, ya. Iya. Ya. Kami kan dibikin vlog kan, ya. Iya. Ya, itulah nanti kakak saya yang di itu di kampung mau berobat juga sama. Kampungnya di mana? Jawa Barat, daerah Subang. Oh, Subang. Oh, Ibu berarti bisa ngomong Sunda ya? Dikit-dikit dong. Biasa nyaros Sunda, Bu? Biasa. Mohon lah, Bu. Udah lama di Pekanbaru. Tos lami di dianya? Iya.